Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Sang Rival. Kali ini saya berada di zona selatan ya, Jakarta International Stadium, tepatnya di Tribun Tirsatu. Nah, ini yang di area balkon Tribun Tirsatu, dia sudah dipasang untuk pendamping disabilitas ya, atau difabel. Dan ini kursinya ya. Ini yang di zona selatan. Kita akan bergeser ke arah zona barat. Ini dia sudah disiapkan kursinya. Nah, ini yang dibobok masih dalam proses revisi. Dia belum ada penambahan kursi. Ini sudah dibobok. Yang di area zona blokot barat daya. Kita akan bergeser lagi. Nanti ini kursi dia yang masih ada dua trap lagi, ini akan segera terisi. Nanti dia akan penuh. Nanti ini railing nggak begini, nanti dia akan rapet karena ini masih dipakai akses untuk bolak-balik para pekerja. Kita akan mengarah ke area blokot zona barat laut. Nah, ini sudah dikasih angka. Contohnya seperti ini. 51 sampai 78. Dia sama, bawahnya juga sama. 51 sampai 78, tapi dia di sini trap ke 16 dan di sini trap ke 17. Kita akan ke trap paling bawah. Dan ini sebelahnya 101 sampai 127.
Nah, ini barrier yang sudah dinaikkan ke atas. Jadi penonton tidak langsung lompat ke area bawah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi dengan adanya stadion ini, supporter atau penonton lebih dewasa lagi agar tidak memasuki area lapangan utama. Nah, ini tembok pembatas dan railing pembatas di area zona barat laut. Nah, ini lantainya sudah mulai rapi juga. Sudah mulai diaci atau di kuatling sedikit-sedikit. Nah, ini area yang kemarin habis revisi. Masih ada beberapa kursi yang belum dipasang. Karena ini semua masih proses, sabar aja, nanti akan kita tunggu hasilnya. Ini sudah disiapkan untuk kursi-kursi area yang di trap atas di bawah balkon tribun tier 1. Oke, segini dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.